AA Umbara memastikan proses perizinan pembangunan di kawasan Bandung Utara atau KBU harus ada izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihak daerah tidak berani mengeluarkan izin mendirikan bangunan atau IMB sebelum ada izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti inilah kondisi kawasan Bandung Utara atau KBU. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 5 wilayah yang termasuk ke dalam KBU, yakni Lembang, Cisarua, Parongpong, Ngamprah, serta Cikalong Wetan. Bupati Bandung Barat AA Umbara mengatakan, untuk kawasan Bandung Utara ada peraturan daerah atau perda, sehingga bukan mutlak tanggung jawab kabupaten. Pihaknya mengeluarkan izin mendirikan bangunan atau IMB jika ada rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya memang sesuai dengan ada perda KBU, tapi barangkali ya tanggung jawabnya kan kalau KBU bukan mutlak tanggung jawab kabupaten, ya. Jadi kita setiap mengeluarkan IMB, setiap mengeluarkan ini kan harus ada rekomendasi dulu dari provinsi. Jadi tidak serta-merta bahwa kabupaten ketika belum ada rekomendasi tidak bisa membuat apa-apa. Itu kondisi hari ini juga sama seperti itu. Adapun misalkan yang buat perumahan dan sebagainya, dari sananya pasti rekomendasinya pasti ada. AA Umbara menambahkan, jika ada bangunan yang belum keluar izin tetapi sudah berdiri bangunannya, maka pihak daerah akan menelusuri. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.